jawaban Anda semua. Silakan Vega, soal pertama. Iya, tadi dia soal pertama. Apakah A, canda guru, atau B, calon guru, kepanjangan dari cagur? Calon guru. Karena personil cagur itu dulu mahasiswa dari IKIP. IKIP ya. Dan tiga-tiganya itu sekarang jadi ONJ, calon guru. Yes. Gak ada jadi guru juga akhirnya. Gak ada jadi guru. Ya, calon guru, cagur. Ya. Oke, soal kedua. Dalam cerita Bawang Merah Bawang Putih, yang teraniaya bawang merah atau bawang putih? Yang teraniaya? Atau B, cambang bulu pada wajah yang tumbuh dekat telinga. Ambang. Profesi yang dijalani komika Kiki Saputri, apakah suster honorer atau guru honorer? Yang betul adalah guru honorer. Ya. Dulu ngajar di sebuah sekolah di Jakarta, pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bukan roasting ya. Yes, tadi nomor 5, apakah merah muda atau kelabu? Warna balon keempat dalam lagu Balonku. Emang yakin, Bu? Coba kita coba nyanyiin. Coba nyanyiin. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Bisa kuning, kelabu. Nah. Berarti merah muda. Harusnya tadi dinyanyiin dulu ya, Bu. Iya, tapi gak sempet kan, cepet-cepetan. Betul sih. Jumlah sate yang dipesan oleh Suzana dalam Sundel Bolong. Kita lihat, ini dia video buktinya. Mele apanya? Sate. Hah? Sate. Sate? Berempat tusuk? 200 tusuk makan di sini. Leng, bangun. Sate 200 tusuk makan di sini. Tapi aku juga sempat mikir 100 loh, Mas Helmi. 200? Gila. Ada yang jawab 100 gak? Ada. Oh, ada. Itu artinya gak suka film horor. Oke, tadi nomor 7 pertanyaannya, apakah A, kusir, atau B, masinis, profesi yang dinyanyikan di lagu Naik Delman? Kita nyanyiin. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik Delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir. Pak Kusir! Kusir yang betul jawabannya. Yes, betul. Ya. Jadi kalau ada masinis, Naik Delman itu lagi numpang. Ya? Iya. Oke, lirik lagu yang hilang dari lagu nyanyikan Vega berikut ini. Ya. Baik, kita udah dapat 5 pemenang masing-masing kelompok dan kita mulai dengan inilah pemenang kelima akan mendapatkan apakah? Prize anti lengket. Yes. Kita mulai dari kelompok A. Pemenang kelimanya adalah jatuh pada nomor 14. Yang menjadi juara kelimanya jatuh pada nomor 6. Mas, nah. Oke, dan kelompok C jatuh pada nomor 10. Oke, kelompok D jatuh pada nomor 13. Dan kelompok E jatuh pada nomor 3. Delapan belas.
setrika Mas ya, Bu. Oke. Okay. Jatuh pada nomor 18 juga. Baik. Kelompok D jatuh pada nomor 9. Kelompok E jatuh pada nomor 1. Ya, jadi kami umumkan nomornya dan saya minta untuk maju ke depan. Dan inilah pemenang pertama kelompok A jatuh kepada nomor 6. Maju, 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 maju. Dan kelompok B jatuh kepada nomor berapa ya? 20. Cewek lagi ya. Bukan itu. Oma Dede. Kelompok C. Siapa ya? Kelompok C. Jatuh pada nomor 2. Oke. Maju, 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 maju. Maju. Yes, 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 ya. Baik, dan kelompok D. Jatuh pada nomor 1. Antara senang dan takut ya, Mas. Maju, 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 maju. Dari kelompok Horas, jatuh pada nomor 17. Si Rafi, 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 Rafi. Pintar cerita dia ya. Rafi pintar. Oke, kau kesana. Mas Helmy. Apa sih? Kau Vega. Apa sih? Saatnya saweran. Ya. Ibu namanya, ya, ya, kamu menang.
ya. Ya. Grup A, grup B, grup C dan juga D, E juga ya. Kita bermain sportif dalam Siap Berani, kita selalu mengajarkan sportif ya. Kalau ada yang ngasih tahu nanti kita akan kurangin nilainya ya. Oke, kita akan berkenalan satu persatu. Vega silakan. Iya, di grup A ada Mbak Syifa. Halo. Halo. Semangat ya. Iya. Semangat. Oke. Di sebelahnya ini dari grup B ada ibu dari namanya siapa, Bu? Munar. Ibu Munar. Nah, panjangnya apa sih, Bu? Munarsi. 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 Masih saudara Munarro? Iya. Soal itu. Iya. Nanti jadi soal. Mas ya. Oke. Kelompok C. Yang cantik dan seksi siapa namanya, Mbak? Irma. Irma. Dari Pandeglang, betul ya? Ya. Oke, kelompok D ada Citra.